Untuk hari ini, saya akan buat menu yang pertama ni menu ringkas jugalah. Tapi ianya adalah menu kegemaran ramai juga yang orang selalu pergi Bazar Ramadan mencari. Iaitu kita punya Murtabak Bujang. Kalau dah nama pun dapur Bujang Ramadan, kita pun buat Murtabak Bujang lah kan. Jadi macam anda boleh lihat sendiri dekat depan saya ni, bahan-bahan dia ini saja yang kita perlukan. Yang pertama sekali adalah kita punya telur. Alright, kita ada telur lebih kurang dalam 2 biji macam ni. Kita ada juga kita punya separuh bawang merah. Okey, kita tak pakai banyak. Kita ada juga bawang putih, sedikit rempah kurma. Kita ada juga kita punya cili padi. Dan dia punya killer, dia punya hero dia adalah kita punya sardin. Kadang-kadang orang ingat sardin ni, alamak, ingat boleh buat masak macam tu je. Tak, sebenarnya sardin ni kita boleh olahkan dia jadikan resipi yang pelbagai. Jadi ini adalah salah satunya. Dan seterusnya saya ada saya punya kulit popiah menggantikan kita punya kulit murtabak tu lah. Kalau tak saya nak kena tebak kat sini jadi jenuh sikit. Sebab saya tahu kalau saya tunjuk kepada anda semua cara nak buat dough pun belum tentu anda buat kat rumah. Jadi paling senang pergilah cari kulit popiah ni untuk jadikan kita punya murtabak bujang. Baik, sekarang mari kita teruskan. Untuk langkah yang pertama, apa yang saya nak kena buat adalah kita akan potong semua bahan-bahan kita. Kita hiris semuanya sekali. Kemudian saya akan masukkan dan kita akan gaulkan bersama dengan kita punya sardin. Yang ini dah tak ada nak masak-masak. Saya akan tunjukkan cara paling cepat sebenarnya. Sebab saya faham kadang-kadang ada orang ni dia macam mengidam kan. Kena pula ibu-ibu mengandung ke orang rumah tu kan. Dia mengidam, jadi kalau kita tiba-tiba lah nak kena masak yang leceh-leceh ni takut tak sempat pula nanti. Betul. Okey, jadi bila dah siap potong, masukkan ke dalam kita punya bowl ni ataupun kita punya mangkuk yang kita dah sediakan. Okey, bawang merah dah potong. Seterusnya saya akan masukkan juga kita punya bawang putih. Chop dia, tapi sebelum tu saya hancurkan sikit sini. Okey, kita tekan je dan kita chop dia sikit. Okey, selain daripada bawang putih ni, kalau nak sedap kan, kadang-kadang ada orang dia ada bahan rahsia dia tau. Saya pernah jumpa ada resepi tu, dia menggunakan bawang goreng dekat dalam dia punya murtabak tu. Jadi lebih sedap juga sebenarnya. Bagi saya dia ada kerangupan dia. Jadi bila kita makan tu dia macam ada elemen terkejut-terkejut ataupun elemen of surprise. Okey, jadi kita dah chop bawang putih kita. Cukup macam ni. Masukkan dalam mangkuk kita di sebelah ni. Okey, kita ada lagi yang kita nak kena potong, iaitu kita punya cili padi. Saya akan pakai lebih kurang dalam 2 tangkai cili padi cukuplah kan. Sebab kat depan ni ada 4, tapi saya rasa 2 dah memadai dengan kita punya kuantiti sardin ni. Chopkan saja, okay, ataupun kita potong halus. Okey, lama-lama panggil mayang halus. Mayang ni maksudnya kita hiris halus lah eh. Okey, chop halus sampai kalau boleh tak nak terlalu tebal lah. Sebab bila kita nak tergigit nanti ataupun bila kita kunyah, kita makan kita punya murtabak ni, dia tak adalah rasa apa terlalu pedas sangat. Okey, jadi saya punya cili padi pun dah chop. Masukkan dalam ni bersama dengan kita punya bawang merah dan bawang putih. Saya akan ambil kita punya sardin. Ambil isi dia saja. Maksudnya dia punya tomato sauce tu kita jangan ambil lah. Kita ambil sikit je dia punya ikan-ikan ni yang paling penting yang kita mahukan. Kalau ada sikit-sikit sauce tu okey lah. Cuma jangan terlampau banyak sebab kita tak nak kita punya inti ni nanti terlampau basah. Jadi sekarang ni apa yang saya tengah buat? Sekarang ni adalah saya hanya hancurkan ikan sardin kita. Mesti anda tertanya-tanya kan. Dia ni tak masak ke dia punya inti? Tak. Saya memang tak masak inti saya sebab satu, sebenarnya sardin ni memang dah masak. Jadi kita boleh buka tin terus makan saja kan. Jenis-jenis kalau pergi camping tu tahulah sardin ni sebenarnya kalau pergi camping itulah dia memang paling sedap lah sebenarnya. Jadi saya dah tak payah nak masak. Dan seterusnya saya akan campurkan juga telur sebiji dekat dalam ni. Okay, dan kita gaulkan dia sekali. Gaul-gaulkan dia semuanya sekali. Okay, sebab memang murtabak tu dia punya asas dia memang kena ada telur. Kalau anda tengok sendiri dekat Bazar Ramadan ataupun orang yang berniaga murtabak ni, memang telur tu memang ada banyak lah. Memang dia pakai banyak sebenarnya telur. Okey, jadi kita dah masukkan telur sebiji dan sekarang ni saya akan masukkan kita punya rempah kurma. Kalau tak ada rempah kurma, anda boleh gantikan dengan rempah kari sikit lah. Boleh, boleh, tak ada masalah. Yang penting ada rempah lah supaya dia memang rasa macam murtabak. Kita tak nak dia terlampau lari sangat eh. Kuali pun dah panas. Kita boleh tutupkan balik api kita. Dan sekarang ni, inilah dia. Saya nak tunjukkan cara saya nak buat kita punya murtabak bujang ni. Okey, tapi jangan lupa secubit garam. Kalau tak ada garam ni takut tak ada rasa pula nanti. Okey. Jangan terlalu banyak sangat. Okey, bila dia dah sebati macam ni, mari saya tunjukkan macam mana kita nak buat murtabak menggunakan kulit popiah ni. Okey, dia ada 2 cara. Satu, anda boleh buat dekat sini. Kemudian dah siap, angkat, boleh letak terus. Ataupun anda boleh lipat lah kan. Kalau lipat macam ni, leceh sikit bagi saya. Jadi kalau nak senang, nak nampak betul-betul rupa murtabak, ambil satu, kita punya kulit popiah, letak terus. Okey. Kemudian, kita ada kita punya inti ni. Kita letak. Okey.
terletak, ratakan dia. Ratakan dia. Ikutlah, kalau anda rasa macam nak buat tebal, boleh tebal. Kalau tak ada, nak buat nipis-nipis pun boleh. Sebab ni kita sendiri makan je, kita sendiri buat kat rumah. Okey, jadi bila dah letak inti macam ni, saya akan ambil lagi satu, kita punya kulit popiah. Kita tutupkan saja dia dekat atas. Kita akan buat dia macam ni. Okey, jadi sekarang baru saya akan hidupkan balik api saya. Dengan apa, api yang kecil lah. Kita akan biarkan kita punya mutabak ni masak lebih kurang dalam masa 5 ke 7 minit. Baiklah, anda boleh lihat sendiri saya tengah masak kita punya mutabak ni, tapi yang kat depan ni dah ada dah. Dah siap dah satu hasilnya, dan ini adalah mutabak bujang kita, nampak tak? Dia memang ada inti kat dalam ni, saya boleh buka lagi, nampak tu. Dan sekarang ni apa saya nak buat adalah kita akan hidang terus kat atas pinggan ni. Jadi kita akan potongkan saja kepada 4. Okey, sebab tak nak terlampau kecil sangat, sebab dia pun memang dah nipis, tapi yang paling penting sebenarnya rasa dia tu memang sedap. Dan anda boleh buatlah dekat rumah lepas ni kan, ataupun ada anak-anak kecil yang baru nak belajar masak ke kan, kita bolehlah bagi dia menu-menu ringkas macam ni untuk kita buat bersama. Okey. Jadi yang sekarang ni, ini satu saya dah potong. Ada lagi satu yang dekat dalam kuali ni, saya tengah siapkan. Rasanya memang dia dah masak sebab kita tak perlukan masa yang lama. Lebih kurang dalam 3 ke 5 minit saja, sebab kulit dia memang nipis, jadi dia masak pun dengan masa yang cepatlah. Nak letak inti apa-apa boleh, nak buat mutabak udang ke, nak buat mutabak apa saja pun dah boleh, sebab saya dah tunjuk kepada anda cara senang, cara ngam untuk kita buat kita punya mutabak. Jadi jangan lupa cuba resipi saya ini, iaitu mutabak bujang.